Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di Update Channel. Halo fans Hijopper dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Oke, kali ini Bang Mimin ada kabar dari Bang Rangga Ajob. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, sebelum lanjut ke videonya tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membahas salah satu unggahan Instagram fans Hijop di mana unggahan tersebut cuplikan sinetron Samudra Cinta, di mana video itu sebuah video Samudra dan Mentari yang bikin kita terharu dan sangat menyentuh, di mana video itu Samudra yang mengurus Mentari seorang diri karena cinta hilang tak terbayang ya guys, kalau Rangga Ajob punya seorang anak perempuan. Terlihat di video tersebut Ajob yang sangat menghayati perannya menjadi seorang ayah bertuliskan caption, tiba-tiba kepikiran aja pengen buat ini. Gak tahu kenapa, feelnya berasa banget. Editan Mama Kusut next video. Masih dengan ungkapan yang sama, ayah adalah cinta pertama seorang anak perempuan. Kasih sayang seorang ayah tidak akan ada batasannya sampai kapanpun kepada anaknya. Tapi kalau kita lihat film SC ini, ada yang kita petik setiap skenya, bukan cuma sinetron doang. Waktu lihat video ini, beh, nangis aku bukannya lebay, aku kangen busut. Gak kebayang kalau Ajo punya anak cewek beneran, pasti sayang banget. Apalagi dari si bule, soalnya dari keluarga dia kurang anak ceweknya. Apalagi kalau anaknya mirip sama bule semua, pasti gemes deh kayaknya. Nah guys, jangan lupa saksikan, pantengin terus sinetron Samudra Cinta hanya di SCTV. Silahkan tulis di kolom komentarnya menurut pendapat kalian sebanyak-banyaknya. Sekian info dari channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.